Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YPS dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tutorial cara mengganti user account dan nama laptop di Windows 11. Tapi sebelum melanjutkan, untuk menonton, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan like, comment, share jika sekiranya video ini bermanfaat. Dan silahkan bagikan ke teman-teman kalian yang belum tahu caranya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Baiklah, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke tutorial.